pada semua saudagar pembikin filem, kita kena istiqamah meneruskan perjuangan. Aku daripada jauh, aku duduk, aku doakan agar kita bersatu. Aku ambil contoh kan, di Jepun eh, pembikin filem di Jepun tidak semata-mata dia mengharapkan dana terhadap, contoh kita ada Finas di Malaysia kan, dan tapi di Jepun dia ada dia punya filem komiti setiap daerah dia, setiap negeri ya, kalau kita panggil negeri itu daerah, dia ada dia punya filem commission yang kau boleh apply. Dan dia ada festival filem dia yang memberi dana kepada pembikin-pembikin filem. So, benda-benda ni adalah ekosistem. Tapi aku tak tahu Kementerian Komunikasi Multimedia dan Finas ni, dia belajar tak benda ni? Dia tahu tak bagaimana nak menguruskan perniagaan? Kan? Kalau kau merasakan pembikinan filem tu sebagai pembikinan filem saja, susah lah. Sebab dia sebenarnya adalah satu perniagaan. Dan kau berurusan dengan manusia. Dan banyak benda yang kalau kita nak tengok kan, mungkin Finas ada the plan, ada perancangan. Tapi nak menjalankan benda tu kan, macam aku cakap tadi tu lah kan, dia sebenarnya orang-orang yang dalam circle tu, kalau dah selesa bekerja pagi, bangun, bekerja, duduk di kursi yang selesa kan, membaca surat khabar, sarapan pagi, nanti nak balik ofis, sign. Tapi tak ada tindakan, tak ada arahan tegas terhadap pegawai-pegawai untuk melaksanakan apa yang dirancang. Susah kan? Leadership is important for this industry. Dan aku rasa sekarang leadership, leader yang ada masih belum capai kredibiliti. Walaupun aku ada suka 2-3 orang nama yang disadangkan, aku tak sebut lah nama-nama diorang ni, sebab ada pengalaman juga dengan diorang tu. Tapi mereka ni sebenarnya layak, sangat-sangat layak, cuma tak diberi peluang. Jadi untuk mengubah yang dipanggil dalam pengurusan perniagaan ni, dia ada satu term dipanggil change management. Benda ni yang kena buat. Dan pengarah yang sebelum ni, pengarah Finas sebelum ni cuba melakukan change management, tapi dia pun gagal lah, kerana gagal dengan politik kerja. Bayang ni, kan nak hidup macam itu, kan nak berurusan ni, berurus negeri. Kalau akulah sebagai seorang penerbit daripada negara Zimbabwe pun, aku takkan pergi sama dengan Malaysia lah. Sebab apa? Sebab benda ni lah, terlalu banyak red tape, terlalu banyak political issue, terlalu banyak empowerment yang kau nak, kau tidak open. Tak ada. Itulah dia filem nasional. Dan benda ni dia bukan setakat di dalam kementerian, di dalam jabatan, di dalam agensi. Dia macam aku cakap, dia satu ekosistem. Dia satu ekosistem ni sebenarnya dunia lah sebenarnya. Kau duduk dalam dunia tu, tapi kau tak mengendahkan apa yang patut kau buat dalam dunia tu. Jadi dunia tu akan rapuh. Dia ada kitaran kehidupan yang berlaku. Masing-masing adalah barbaric. Kau nak hidup, kau perlu melakukan sesuatu. Jadi berlakulah benda-benda sini, politik. Politik ni sebenarnya kalau difikirkan dunia baik. Tapi kita dah dibomokkan dengan demokrasi terpimpin Jadi kau ikutlah pemimpin yang kau pilih. Apa susah kan? Dan kau pun jadi macam dia lah, borak sampah kan, tak ada intellectual kan. Rasulullah suruh pergi cari ilmu lah, go, wajib mencari ilmu.
Okey, akhir kata kita cut short, keep it simple. Kalau korang suka dengan apa yang aku buat ni, korang boleh subscribe channel ni, korang boleh klik thumbs up, jangan klik thumbs down, korang boleh share channel ni pada rakan-rakan korang. Okey, aku dalam misi 1K subscriber. Okey, akhir kata salut opera juga.